Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel GTS Entertainment. Di video kali ini saya akan unboxing TV LED 17 in dengan merek Aoyama. So buat sahabat GTS Entertainment, jangan lupa tonton video saya sampai habis. Dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, biar sobat GTS Entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya. Dan yang sudah menonton video saya, semoga dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, sobat GTS, kita buka dulu ya yang ada di dusbox TV LED Aoyama. Apa saja isinya? Nah, buat sobat GTS yang ingin membeli TV ini, bisa WhatsApp di nomor 0857 8666 0256, atau bisa datang langsung ke Toko Serba Online Shop Jatiroke Kesambi Timur. Oke sobat GTS, ini tampilannya ya sesudah dibuka dari dusbooknya. Selanjutnya kita buka plastiknya ya, pelan-pelan. Nah, untuk TV ini bergaransi 1 bulan ya sobat GTS, tapi TV ini sudah teruji ya, aman dan tidak bakal mengecewakan pelanggan. Pokoknya kualitas terjamin ya sobat GTS. Oke, kita buka. Ini lumayan menarik ya, dengan harga 1 jutaan TV ini sudah dapat ukuran 17 in ya, dan sudah digital. Oke, kelengkapannya ada remote, terus kaki TV ya, alias penyangga TV biar bisa berdiri. Selanjutnya ada buku petunjuk dan kartu garansi. Oke sobat GTS, kita pasang dulu ya. Bautnya ke tatakan TV-nya biar bisa berdiri sobat GTS, pakai obeng ya. Sebelum saya kasih tatakan untuk berdiri, kita perdekat dulu ya. Ini ada tempat antena, terus ada HDMI dan colokan kabel RCA ya. Terus tempat ini oke sobat GTS ya. Kalau merek ini kebanyakan selanjutnya kita pasang dulu ya sobat GTS. Tatakan TV-nya biar bisa berdiri.
Jadi TV ini bisa dipasang di dinding ya sobat GTS, tinggal beli bracketnya sobat GTS. Cocok nih buat dipasang di kamar dan di ruang tamu yang TV-nya tidak terlalu besar. Oke sobat GTS, langkah berikutnya kita nyalakan dulu TV-nya. Di sini muncul logo Aoyama. Sudah itu muncul tampilan kayak gini sobat GTS. Sobat GTS tinggal klik itu yang tulisan short yang ada di remote TV dan geser ya ke bawah kita klik yang paling atas DTV. Oke, kita program dulu. Kita klik menu, selanjutnya klik pencarian. Terus klik bahasa Indonesia. Nah, otomatis TV ini ya mencari siaran digital. Jadi keunggulan TV LED digital sama TV LED analog, kualitas gambarnya lebih jernih digital, tidak ada semutnya ya sobat GTS di layarnya. Nah sobat GTS, ini tampilannya ya super jernih banget kalau TV LED digital dengan harga 1 jutaan ya seperti ini. Oke sobat GTS, sekian dulu unboxing dari saya, semoga bermanfaat. Buat sobat GTS yang suka dengan video ini jangan lupa di like, dan yang tidak suka dengan video ini jangan lupa dislike. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.